حامد بخت من مثلي مرتبط بالرجال اللي في تريم أهلي سلسلة علوية من بني علوي سلسلة منهم أسانيد أهلين إلى خير محمود وأشرف يا ألبا علوي أمدنا مدد يا ألبا علوي. Dan ini karangan kitab, bukan kitab sembarang. Para ulama dikatakan wasami'ahu akabir min ahli batin wa zahir. Ini karangan kitab Ratibul Haddad. Ratib Haddad itu sudah disodorkan kepada para aulia, ahli ilmu zahir, ahli ilmu batin, ahli nahu, aulia yang bisa baca hatinya orang. Semua sudah sampai karangan Ratib ini kepada mereka. Jadi semua aulia sudah meneliti, melihat daripada Ratibul Haddad, dan mereka semua agarru, mereka apa namanya, mengakui Ratib itu. Wa ad'inu, tunduk. Wa sallimu, dan mereka pasrah dengan Ratib ini. Ajib, artinya bagus, rapi, semua dari hadis Nabi. Ini Ratibul Haddad. Ya Rabbi ya alim al-hal, ilaika wajhatul amal. Imam Haddad itu dikatakan bahwasanya beliau mengatakan al-yaddu lana min arba. Aku itu punya kenalan orang soleh yang sering aku Ratib Fatihah. Siapa? Al-Faqih, Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Was-Siggaf, Al-Habib Abdurrahman As-Siggaf. Wal-Muhdar, Al-Habib Umar Al-Muhdar. Wal-Idrus, Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran. Empat wali ini aku selalu kirimi Fatihah. Aku dekatkan diriku kepada mereka. Kemudian beliau mengatakan fal'an al-yaddu lana min Muhammad Sayyidil Wujud. Aku deketi empat aulia ini, aku pelajari sejarahnya, aku kirimi Fatihah. Barokah empat aulia ini, aku dikatrol, aku disodorkan kepada Rasulullah SAW, sehingga aku diterima oleh Rasulullah SAW. Fal'an, dan sekarang tumpuanku adalah Rasulullah SAW. Ida ashkala alayya hadithun ahuwa sahih aw da'if sa'altuhu minan nabi yaqadah. Kata Imamul Haddad, sekarang kalau bahasa gaulnya, dekenganku itu Rasulullah sekarang, panutanku itu Rasulullah. Kalau aku bimbang ini hadis sahih atau ini hadis da'if, aku langsung tanya kepada Rasulullah. Yaqadah. Barokah empat wali. لغيري جمالكم نظري حرام لغيري جمالكم نظري حرام وغيري كلامكم عندي كلام. Kemudian Ratib Haddad ini apa sih? Apa Ratib ini apa? Isinya itu apa? Katakan Ratib itu adalah ibarat an majmu'a adhkar wa da'awat al-warida fi kitabillahil karim wa min hadithi sayyidil mursalin. Ratib Haddad ini adalah susunan daripada zikir dan doa yang diambil dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW. Makanya kan ada ayat kursi, ada kul huwallahu ahad, rabbul falak, rabbul binnas, seperti itu. Paham ya? Jadi isinya Ratib ini ada tujuh. Apa? Al-Quran, ada zikir, ada doa, ada tasbih, ada tahmid, alhamdulillah, ada thana, ada pujian-pujian. Yang ketujuh yaitu adalah solawat kepada Rasulullah. Ini isinya Ratib. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أمدنا مدد يا ألباع علوي أمدنا مدد يا ألباع علوي